Mulai sekarang kita sepakati jadwal jaga ibu. Ruri sudah bikin jadwalnya dan di-share di grup WA. Bagi yang berhalangan, tolong kasih kabar. Saya siap. Kamu suka aku di sini? Aku datang jauh-jauh dari Jakarta ke Solo. Aku buang semua ego rasa malu aku. Perempuan itu emang seperti itu, Mar. Sementara kamu gak ada basa-basinya kalau hidup. Persis bapakmu. Tadi di atas lemari Damar lihat ada wayang kulit. Kok gak dipajang? Bapak itu lagi ngenteni uang rapel dari pensiunan. Bapak, di saat kita menikah, belum apa-apa. Sampai akhirnya bapak itu disuruh beli rumah ini. Bapak enggak punya uang. Bapak nyicil bertahun-tahun. Gimana sih bapak? Bapak lagi keluar kota. Bapak enggak mungkin keluar kota kalau ibu enggak tahu. Harusnya ketika kita ingetin ibu tuh ingat. Oh, ini enggak tau, Ma. Rumah ini piye, Mbak? Apa dijual saja? Ya, aku pikir kita rembukan ini membahas sakitnya ibu. Malah bahas warisan. Pinter caturan kowe, yo. Kamu pikir aku melakukan ini demi siapa? Demi ibu. Kamu tahu kan, kalau rumah ini butuh biaya perawatan. Siapa yang nambahi? Aku! Aku udah gak kuat, Ras. Apa-apa? Sampai kita tua. Sampai jadi debu. Bapak Mundi, Mar.